ground chicken. Waduh, lincah banget, bro. Oh shit, bantuin gua. Gua juga punya ayam. Let's go, sabung ayam. Anjir, ayam gua bego banget. Serang dia. Serang, 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 serang. Ayam gua ngapain dah? What the heck is that? Apa itu, cok? Wah, ayam gua mati, ayam gua mati. Itu apa, cok? Ayam gua mati, bro. What the fuck is that? Ini hewan apa lagi nih? Coba-coba lihat-lihat. Tapi kakinya kaki ayam semua. Wah, gajah, bro. Hello guys, balik lagi bersama gue Fabian Firdaus. Kali ini kita akan bermain game CHKN. Gak tahu apa chicken kali atau apa sih. Aduh, berisik amat sih ini game. Tunggu, berisik banget, bro. Emang gue baru banget main, terus gue juga baru tahu ini game. Kita disuruh tutorial dulu, kita ikutin aja ya, bro. Waduh, di depan ada kastil, cok. Itu lari apa kepleset, anjir. Tiba-tiba nge-lag gitu. Oh, ceritanya lari. Ah, grafiknya ultra, bro. Terlalu nge-lag di PC saya. Yang pasti-pasti bisa lancar aja. Oke, ini udah lumayan lancar. Press C, tunggu kamera. Oh, damn. Ini game bisa TPP ya. Itu kok karakter gue kayak gini anjir. Kayak maling anjir. Let's go. Tap shift roll. Oh, kalau di tap doang dia ngeroll. Kalau ditahan dia nge-sprint. Oke. Tapi kameranya agak selin sih. Oke, sepertinya kita bakal maling kuburan orang. Sini ada kastil. Wes, dia kebuka sendiri, bro. Gue enggak mencet apa-apa. Tapi horor banget ya. TC aja lagi. Horor banget tempatnya. Ini kayak logo burung gitu, muka burung. Let's go. Damn. Luas banget, coy. Ini tanah segede gini kalau dibikin kontrakan dapat berapa rumah ya? Wah, apa nih? Tanda tanya. Ada kotak pick up life shaper. Oh, apa ini, guys? Life shaper? Apa tuh life shaper? Pembentuk kehidupan. Wes, gila. Dapat rubik. You found the life shaper. This tool from the ancient past grants you its power to create life. Use while equipped to build or edit creature. Hah? Gua bisa equip buat bikin creature? How? Waduh, warframe. Wah, gua bisa bikin makhluk, bro, kayak spore. Anjay. Tapi di sini ada apa nih? Life shaper build tier limit. Oh, ada limitnya. Oke. Kita bisa bikin kaki enggak? Loh, kok enggak bisa? Loh, udah kayak ginian doang. Kepala enggak bisa kepala. Ini apa? Chicken eye. Vision edit. Oke. Kita disuruh bikin ayam, guys. Terus dikasih mulut ya. Oke, ini horror sih. Oke, terus sekarang kita kasih kaki. True boy, kakinya di samping. Sebelah doang. Oh, enggak ada lagi. Oke, nice. Click finish building to bring your creature to life. Nama ayam sakit. Oke, ini ayam penyakitan, cok. Wow, damn. Kita punya ayam yang hampir segede gua, cok. What the heck? Oh, gua bisa edit creature gua ini. Let's go chicken. Let's go ayam sakit. Sini. Injir gua pelihara ayam. Open E inventory. Oke. Oke, ini inventory gua, guys. Jadi gua di sini punya campfire, nanti tenda segala macam. Oh, ini mungkin kayak sport tapi versi Minecraft banget sih. Karena kotak-kotak gitu. Oke, ayo let's go ayam, kita lari. Apa fungsinya gue punya ayam ya? Mungkin kalau kelaparan gue makan nanti, guys. Wow, ini worth-nya ya. Dan ini apa? Creature revive point. Oh, kalau hewan gue mati dia bakal nge-spawn di situ. Oke, kita ambil buah-buahan, harvest. Oke, kita ambil buah-buahan dulu, guys. Seperti biasa karena kita baru masuk ke dunia aneh. Kita ambil-ambilin semua resource-nya dulu. Aduh, guys. Ini nge-lag parah. Nggak parah juga sih, cuman aneh aja gitu shadownya. Aduh, apakah saya membuka donasi untuk merakit PC? Break requires tool with break stone capability. Gak bisa getok pakai tangan, bro. Itu batu. Berpikirlah sedikit, oke? Yang penting kita kumpulin beri-beri dulu. Oh, gue disuruh track recipe. Bikin kasur, guys. Tapi dari apa? Gue gak tahu, guys. Dari apa? Basic survival. Collect finds by hitting boost and craft a riding blanket. Riding blanket? Oke. Oh, ini, guys. Kita ngancurin boost gini. Terus dapat find. Oke. Terus dapat branch juga. Ayam gue ngapain dah? What the heck is that? Apa itu, cok? Wah, ayam gue mati. Itu apa, cok? Ayam gue mati, bro. What the fuck is that? Itu apa anjir? Hidup. Wow, itu apa anjir? What the heck? Gue pakai kayu. Ah, itu apa anjir? What the fuck is that? Apa itu singa kali ya? Kok singanya begitu anjir? Itu kayaknya si singa, guys. Oh, itu suaranya kayak kucing tapi kaki ayam, bro. Weird. Bentar. Ini apa? Melon. Wih, kita dapat melon. Terus ini pohon pisang.
Gak bisa dihancurin bro pohon pisang. Wah, ayam gue matokin pohon pisang. Wih, roboh. Anjir. Gila, pohon pisang gede banget, roboh. Oke, kita dapat. Mantap. Gila, ayam bisa ngancurin pohon pisang, coy. Tapi dia gak bisa ngancurin ini. Stres juga nih ayam. Awas, hati-hati. Nanti kita dijadiin itu lagi sama kucing gila. Wait. Gue disuruh ngapain nih? Terus kita I. Coba I. Gimana cara craftingnya? Craft. Oh, ini tinggal diklik aja terus kita langsung craft. Oke, udah jadi. Terus ini ada spear. Oke, gue mau bikin spear dulu. Gue tahu pasti nanti ada yang aneh-aneh gitu, guys. Nah, gue pengen coba bikin kapak gitu. Gimana caranya gue bisa bikin kapak ya? Di sini apa? Pierce defense / bla bla bla. Oh, ini atribut gue. Oh, ini mungkin gue harus bikin workshop kali ya. Kita punyain workshop dulu dah. Oh, ini di tangan sebelah kayak Minecraft. Oke, gue udah punya tombak. Wah, sini lu. Gue tusuk lu. Wild Tigrowl. Oke, ini fix ayam. Apa lu melotot? Rusak langsung kayak Lego. Mantap. Pick up dog eye. Oh, kita dapat spare partnya, bro. Jadi kayak spor juga sih. Kalau spor kan tulang, kalau ini kita dapat kaki-kakinya. Mana lagi? Wah, ini dia. Bantuin gua ayam. Wah, ayam gua ketusuk. Waduh, anjir. What the fuck? Mampus lu. Mati lu. Yah, ayam gua pencot. Oke, enggak, dia selamat. Daging-dagingnya. Gua dapat raw meat, guys. Oh, ini dia, guys. Oke, energi gua nambah. Gua bakalan bikin tempat tinggal. Kita coba bikin tempat tinggal di dekat air situ. Karena kalau kita bikin di tengah-tengah hutan gitu, gua ngeri diserang hewan aneh lagi, cok. Gua belum tahu nih hewannya di sini ada apa lagi nih. Tuh apa tuh? Ini hewan apa lagi nih? Coba-coba lihat-lihat. Tapi kakinya kaki ayam semua. Wah, gajah, bro. Mos Quilopan. Apa ini, guys? Gajah campur nyamuk. Fit stick to tame. Kasih stick. Gua enggak ada barang. Let's go. Wah, gila, ayam gua lawan gajah. Wah, seruduk. Wah, kecebur laut dia, goblok. Lari gua. Mati ayam gua. Ayam gua mati dikit lagi. Ayam sakit gua mati. Oke. Gua siap-siap untuk revive. Gua bisa edit ayam gua enggak ya? Gua udah punya spare part baru kan dari yang singa itu tadi. Kita coba. Let's go. Edit creator. Nah. Dog eye, guys. Cat tail, cat ear. Okay. Gua mau kasih ear. Di depan sini, guys. Gua tambahin kuping kelinci. Kuping kucing. Wah, satu doang anjir spare part gua, enggak jelas. Apa gua bisa naik ayam gua, guys? Cat body. Oke. Okay. Ya, tapi ini yang small. Iya, guys, itu yang small doang, guys. Ya udah, enggak apa-apa. Biar kita bisa tambahin buntut kucing. Anjay. Ini dah ayam aneh sih. Let's go. Dang. Ini ayam gua kenapa dah? Kayaknya bisa dinaikin dah. Ayam gua kayaknya bisa dinaikin, bro. Wait. Gua mau tangan kosong enggak bisa lagi. Ya, dimakan. Dimakan sama ayam gua. Mount creature R. Widih, gila. Naik ayam gua, bro. Kapan lagi? Oh, serangannya gigit. Anjay. Let's go. Kita lari naik ayam. Oh, tapi energi ayam gua habis ter. Oh, bisa nyerang pohon. New quest besok survival. Craft spear. Wah, tadi gua udah bikin spear. Spear gua hilang, baru disuruh lagi. Udah hancur tadi gara-gara lawan gajah, bro. Gajahnya mana lagi? Hilang. Oh, jadi gitu konsepnya. Jadi gua udah paham konsepnya. Konsepnya kalau kita hunting hewan, nanti spare partnya masuk ke inventory kita, terus nanti kita bisa masukin ke hewan kita gitu, guys. Kalau misalnya gua dapat spare part gajah, nanti ayam gua jadi gajah. Goblok amat. Ngapa nyungsep? Gitu. Paham. Wow. Ini ada ayam jago, guys. Keren banget ayamnya. Ada nanas. Gua mau turun. Tertar. Bikin ini lagi, guys. Spear. Aduh, kurang, bro, spare partnya. Wait. Gua enggak bisa tangan kosong ini. Aduh, malah dimakan. Oke, apakah kita bisa? Oke, bisa. Craft. Nice. Oke, kita sudah punya tombak dan gua akan berburu ayam yang tadi, ayam yang keren ini. Nah, ini dia, guys. Ini ada ayam keren, guys. Wait. Buset. Malah kukuruyuk dia. Ground chicken. Aduh, lincah banget, bro. Oh shit. Bantuin gua. Gua juga punya ayam. Let's go, sabung ayam. Anjir, ayam gua bego banget. Serang dia. Serang. Wih, gila, pertarungan ayam, bro. Go, let's go sedikit lagi. Kabur dia, anjir. The fuck, dia kabur, bro. Oh, rusak semua spare partnya. Oke, gua dapat spare part ayam bagus, bro. Nice. Kita dapat spare part ayam bagus. Alright. Ayam gua udah keren, guys. Ya, ayam keren-kerennya ya keren ayam udah. Oke, gua dapat apa ini? Lu bisa makan ini enggak? Oh, dia bisa. Ayam gua kok kasih makan jadi gede enggak sih?
tapi kelihatannya jadi gede gitu. Oke deh guys, episode 1 sampai sini aja, dan kita sudah membuat ayam kita menjadi sangat keren. Dan terima kasih banyak sudah nonton episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, karena dukungan dari kalian akan sangat berharga buat gua. Diramehin, oke? Subscribe ya, komen ya, biar kalian bisa lebih dekat sama gua. Siapa tahu kita bisa namatin game ini, atau nih game ada tamatnya atau enggak, tapi kayaknya sih ada, kayaknya enggak ada juga. Oke deh guys, sampai jumpa bro, dadah.